Untuk yang keempat kalinya, Bina Bangsa School Bandung berkesempatan menyelenggarakan simulasi PBB atau yang lebih dikenal dengan Model United Nations atau MUN, yang diselenggarakan secara langsung setelah dua kali sebelumnya dilakukan secara online karena pandemi. Bertempat di Bina Bangsa School Bandung di kawasan Sentra Dago Pakaraya Bandung, berlangsung selama 2 hari dari tanggal 24 dan 25 Februari 2023. Model United Nations atau MUN ini diikuti lebih dari 250 delegasi dan tamu dari berbagai kampus Bina Bangsa School atau BBS di seluruh Indonesia. Kita tuh mengadakan acara ini tuh supaya anak-anak remaja ini tuh bisa open minded, bisa meluaskan pikiran mereka supaya mereka juga bisa lihat apa sih yang di luar kita gitu. Kita tuh melatih mereka gitu. Ada problem loh di luar teh. Ada isu-isu seperti literacy rate itu tuh kayak orang-orang di luar sana yang nggak bisa baca itu berapa aja dan bisa kita apain saja gitu di luar negeri itu. Terus ada sebagian kayak pandemi ini tuh mengefek apa aja dan gimana sih kita bisa mencegah pandemi selanjutnya gitu. Saya percaya bahwa remaja hari ini tuh nggak hanya main-main senang-senang doang, cuman mereka tuh lebih aware untuk global issues juga. Dan kami sebagai anak muda, we are the leaders of the future, and I think this is important for seumur kita untuk mengetahui global issues karena kita adalah leader for the future. Mengusung tema The End of Adversity, A Great Vision in a Post-Pandemic World atau Berakhirnya Kesulitan, Sebuah Visi Besar di Era Setelah Pandemi. Model United Nations atau MUN kali ini bertujuan untuk memberikan pemahaman ke semua delegasi betapa perlunya bekerja sama untuk mencari jalan keluar dari berbagai tekanan isu global yang saat ini terjadi untuk membentuk masyarakat global yang lebih baik. It is a great pleasure to really welcome everyone in the annual Bina Bangsa School Model United Nations. MUN stands for Model United Nations. So we have a great crowd joining us from different BBS campuses here. So we have almost 300 delegates coming in to join us in the MUN or the Model United Nations event. So what is MUN? MUN is an academic simulation of the United Nations. So the delegates act as delegates from different countries to talk about global issues, to make resolutions, policies to solve these global issues. So they are trying to be representing the real United Nations conference. They are part of many different committees like WHO, UNICEF, Security Council, and many more. So at a very young age for the teenagers, they will get to understand more of the world issues and global problems. And the impact to our young community is at an early stage. They will be aware of the global problems and what they can do to solve these global problems. So we do invite everyone, not only our delegates, but also our young teens in Indonesia and around the world, to take part into this noble cause to protect our environment, our planet, and all the people in the planet by being part of any of the UNICEF, WHO, or any council in the United Nations advocacies, so we can play our small part to make a big difference. Dalam Model United Nations atau MUN kali ini memiliki 6 dewan, di antaranya WHO, UNEP, UNICEF, UNSC, IOC, serta CRISIS. Melalui dewan-dewan ini, para siswa akan terlibat sebagai para delegasi yang mampu berdiskusi dan berdebat dengan penuh makna yang akan membawa para siswa menyadari sepenuhnya dan mengerti tentang berbagai isu global. Very great today that everyone can be here with us today to celebrate the opening of our fourth MUN conference, organized specially for our students across 6 campuses. This is a yearly event
Alright, that we actually organize for our students to allow them to have the opportunities, alright, to actually see how the real world is functioning, and we want to give them the opportunity to put themselves in the shoes of real situation. We want to train them to be leaders of the future who can empathize, who have humanity, alright, who want to share and who want to solve the problem for the greater humanity. So we are very happy that we can continue to have this opportunity, and we thanks everyone, the organizations, the government official in supporting our effort. Model United Nations atau MUN kali ini juga dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan yang mana sangat mengapresiasi karena acara seperti ini mampu mengakomodir talenta dan bakat siswa. Kami dari Dinas Pendidikan sangat apresiasi acara ini karena ini kan model United Nations. Jadi ini sangat mengakomodir talenta dan bakat siswa tentang pidato langsung dan interaksi langsung tentang global issue yang ada di dunia ini, isu-isu yang ada di dunia ini. Jadi kan model United Nations ini menyajikan topik-topik seperti yang ada di United Nations aslinya gitu, dan di sini itu mereka diakomodir untuk membicarakan topik-topik hot topic yang sedang real di dunia ini gitu. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali acara ini, dan tadi saya melihat kegiatan yang dilakukan oleh para siswa itu sangat-sangat menakjubkan gitu. Mereka itu bisa berbicara dengan percaya diri gitu ya, dan mereka menggunakan bahasa Inggris juga gitu. Jadi saya harap kegiatan ini bisa lebih banyak dilakukan oleh sekolah-sekolah lain di Provinsi Jawa Barat. Semoga saja model United Nations ini mampu mengembangkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi secara efektif, berpikir kritis, dan pembelajaran mandiri, baik dilihat dari sudut pandang secara nasional maupun global.